Budi F1 Part 1. Bang kayak anak kecil. Jadi sebenarnya aku bikin ini nggak sengaja guys, karena anakku suka banget minta dibeliin mainan, akhirnya aku berpikir untuk membuat mainan. Waktu itu hari Minggu, aku udah bikin 4 roda dan bingung mau buat apaan. Pikir mau buat truk kayaknya terlalu susah, terlalu ribet, apalagi anak pertama aku kan cewek. Jadi udahlah aku mikir mau buat mainan, udah geledekan aja biar bisa main sama bapaknya gitu kan. Sini. Mungkin dari teman-teman ada yang berpikir saya adalah seorang tukang kayu. Tapi ternyata bukan, guys. Jadi aku ini sebenarnya pekerjaannya adalah tukang sablon. Sudah support channel ini sehingga kita bisa lebih berkembang lagi. Insya Allah nanti ketika channel ini berkembang, saya bisa lebih mudah untuk menciptakan edukasi-edukasi tentang mainan-mainan lama yang akan saya buat kembali. Jadi generasi 90-80 itu banyak sekali mainan-mainan yang dari hal-hal sederhana tapi menarik. Ya, contoh seperti senapan bambu, kemudian banyak banget pokoknya mainan-mainan anak-anak zaman dahulu yang perlu kita lestarikan untuk kita suguhkan lagi kepada generasi sekarang. Jadi terima kasih teman-teman ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sudah support channel ini. Mohon doanya untuk Bapak, semoga cepat sembuh, cepat sehat kembali sehingga bisa berkarya di sini lagi. Jadi kalau ini karya Bapak pasti lebih bagus karena dia tukang kayu. Kalau saya kan bukan tukang kayu. Dadah, assalamualaikum.